Rante, terima kasih banyak ya sudah berkunjung ke rumahku. Sama-sama, Koci. Terima kasih juga ya sudah mengundang kami ke rumahmu yang luar biasa ini. Ini adalah pengaruh yang sangat baik. Mama akan coba ini. Seru sekali, Koci. Kapan-kapan kalian harus pergi ke pulau pribadiku ya. Atau kalian berdua mau aku balikan pulau pribadi juga? Tidak perlu, Koci. Tidak perlu. Astagfirullah. Oh, karena jet pribadiku sedang dicuci, aku akan mencoba menelpon helikopter saja ya untuk mengantar kamu pulang. Tidak usah, Koci. Kalian tidak suka naik helikopter? Ya sudah, naik Ovoku saja kalau begitu. Hati-hati, jangan lupa jumping. Lalu kamu, Rante, kamu pulang naik apa? Naik kaki. Naik kaki? Kereta api keluarga internasional. Jalan kaki. Emangnya kamu tidak ingin diantar dengan salah satu kendaraan pribadiku? Tapi serius, kamu kuat? Apa buktinya? Thank you.
aja di kelas dia gimana, tingkah gue gimana. Berurusan dengan bocil-bocil bawa matahari. Mana tasnya dia? Kayak gini. Ya sudah, bismillah aja deh masuk kelasnya. Koci itu cemilan. Bukan Rampe, teman kita yang baru. Itu di belakang. Wah. Oh, Koci itu siswa baru, Le. Oh, ada siswa baru di SD Mawar Berduri. Baru tahu loh, Le. Kamu bilang Rampe kalau kamu sedang sakit atau ada yang aneh. Nanti asisten papaku bawa kamu ke rumah sakit Singapura. Satu cara untuk membuktikan bahwa kamu Rampe atau bukan. Kamu harus melakukan ini. Lakukan apa? Kamu harus berjoget dusta-dusta. Dusta-dusta? Maksudnya gimana? Kamu tidak mungkin lupa ini Rampe. Gerakan dusta-dusta. Dusta-dusta-dusta-dusta-dusta-dusta-dusta-dusta. Seperti itu. Kenapa tidak kau lakukan? Itu gerakan apa, Le? Itu gerakan pembuktian semangat yang kita buat, Rampe. Kamu tidak tahu itu. Berarti kamu bukan Rampe. Saya tahu. Saya cuma pura-pura tidak tahu.
sudah. Coba buktikan. Izin dulu, nanti dia menyusul ke sini. Ada yang mau jelasin? Gue yang jelasin. Besti, gue bertukar jiwa dengan si Rampe. Jadi kemarin itu kan, gue lewat sini,
mau itu mau pergi ke tempat les. Nah, ternyata ini kan turunan nih, turunan karena rumah gede ini. Terus rem gue jebol. Ternyata si Rampe ada di depan. Dia enggak minggir-minggir juga. Gue udah ngelaksonin, gue udah histeris tapi enggak minggir-minggir juga. Terjadi deh. Mbuk. Tabrakan. Mbuk. Seperti itu, Lek. Intinya kejadiannya di sini. Enggak tahu harus gimana supaya balik. Tunggu sebentar, kakak-kakak sekalian. Apaan? Ada yang kenal siapa nenek-nenek ini? Halo, guys. Maaf, Nek. Nenek, siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya, nak. Tapi saya tahu permasalahan kamu dan punya solusinya. Ramuan ini akan mengembalikan jiwa kalian yang tertukar dan sisa satu yang saya miliki. Wah, alhamdulillah, akhirnya ada obatnya. Tapi tidak gratis. Tidak apa-apa, Nek, kasih saja. Saya akan membayarnya dengan logam mulia 10.000 ton. Apakah itu cukup, Nek? Sudah cukup, nak. Sudah cukup, nak. Itu sudah cukup sekali. Ya, silakan diminum. Silakan diminum. Cepat minum. Kepalaku puyeng.